Dilansir dari Pojok 1, Habib Rizik ikhlas terima hasil putusan MK, akui Jokowi Ma'ruf Presiden Wapres. Ketua Bantuan Hukum FPI Sugitmo Atmo Pawiro menyatakan Habib Rizik ikhlas menerima hasil putusan MK yang memenangkan Jokowi Ma'ruf. Jokowi Ma'ruf sendiri sudah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019 dan tinggal menunggu pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024. Pengacara Habib Rizik itu mengatakan, Imam Besar FPI itu sejak awal menekankan harus menghormati hukum. Selama ini, beliau mengatakan apapun keputusannya, kalau itu produk hukum harus dihormati dan dihargai. Katanya seperti dikutip Pojok 1 dari Okezone, Senin 1 Juli. Kendati demikian, Sugito mengakui bahwa benar memang ada kekecewaan yang dirasakan. Ada kekecewaan, ada ketidakpuasan terhadap pertimbangan hukumnya itu, iya. Tapi karena ini sudah keputusan, maka harus dihargai dan dihormati, ujar Sugito. Putusan MK dalam sengketa pemilu lanjutnya bersifat final dan mengikat, serta disadari dan dimengerti oleh Habib Rizik sejak awal. Kemarin saya tanyakan mengenai masalah keputusan MK. Kalau itu sudah keputusan, ya harus dihormati. Ini kan final and binding. Dan Habib Rizik tahu itu, tutupnya.